Ya, kita tampilkan para peserta lomba lari dari berbagai jenis kepiting. Di posisi pertama ada si Goose Crab. Dan para penantangnya adalah kepiting kampat. Ia adalah kepiting air. Ada juga kepiting bakau yang gak mau kalah eksis. Nggak ketinggalan, ada kepiting Uca. Baiklah, kita mulai perlombaannya. 1, 2, 3. Ya, tidak perlu diragukan lagi. Kepiting hantu langsung melesat cepat. Jalur, bukan ke situ, tapi di ujung sana garis finishnya. Aduh, kalau begitu kamu didiskualifikasi, Sob. Yalah, yang ini juga diam-diam baik. Ayo lari, Sob, lari. Teman, seperti kepiting kampat, kepiting bakau juga termasuk kepiting air. Sehingga saat berada di darat seperti ini, ia akan lemas dan gak bersemangat ikut lomba. Nah, yang ini kecil-kecil lincah juga. Meskipun larinya tersendat, tapi ia tetap menyelesaikan perlombaannya. Ternyata kamu hebat juga, Sob. Patan salut deh. And the winner is kepiting hantu. Sudah banyak yang kenal dengan si kepiting mini ini kan, teman-teman? Eits, tak kenal maka PDKT dong. Yap, kepiting mini ini dikenal dengan sebutan kepiting Uca atau kepiting biola karena salah satu capitnya cukup besar. Sekilas seperti lagi main biola kan? Habitat Sobat Otan ini salah satunya di pantai berpasir seperti ini, teman. Lihat, banyak banget kan lubang-lubang rumah kepiting Uca. Kalian kompak banget deh. Keluar satu, semuanya juga ikutan. Uniknya, jika ada pergerakan sedikit saja dari benda asing, kepiting Uca sangat reaktif loh, teman. Kita buktikan nih. Saat mereka keluar, si kakak berjalan mendekati. Dan, hop! Dalam sekejap, mereka kompak masuk ke dalam lubang. Tapi, saat kakak dalam posisi diam meski berada di dekat lubang mereka, para kepiting Uca tetap santuy aja tuh. Yap, karena karapas pada kepiting mampu merasakan getaran, teman. Uniknya lagi dari Sobat Otan ini, di mana hanya kepiting jantan saja yang mempunyai satu buah capit besar yang berwarna cerah kontras dengan karapasnya. Capit besar ini berguna untuk menarik perhatian betina dan sebagai senjata untuk melawan pejantan pesaingnya. Tidak hanya itu, capit yang besar juga sangat membantu dalam penggalian pasir. Aduh, bukan cuma rebutan pasangan saja. Terkadang mereka suka memancing perkelahian untuk memperebutkan lubang persembunyian. Boyang ngakur gitu loh, Sob. Mentang-mentang punya capit besar. Nah, teman, sekarang Otan kenalin Sobat Kece ini. Adalah si Katak Batman.
dinamakan Pac-Man karena dia memiliki kebiasaan memakan apapun yang bergerak di hadapannya, tanpa terkecuali. Pac-Man punya gigi untuk menggigit mangsanya. Dengan mulutnya yang lebar, ia memangsa buruannya. Ia juga termasuk kodok yang rakus. Apa saja dilahap. Untuk Pac-Man dewasa, gak tanggung-tanggung. Makanannya seekor anak tikus. Hop! Lagi-lagi dengan satu caplokan, Pac-Man berhasil memangsa buruannya. Selain menangkap mangsa dengan cepat, Sobat Tatan ini juga terkadang menangkap mangsa dengan menggunakan lidahnya, teman. Lidahnya menjulur menuju mangsanya, lalu air liurnya berfungsi sebagai perekat agar mangsanya tidak mudah kabur. Biasanya, Pac-Man menggunakan teknik ini jika mangsanya terlalu jauh atau jika sulit ditangkap. Pac-Man ini merupakan kodok yang berasal dari Amerika Selatan. Memiliki nama latin Ceratophrys ornate ini memiliki umur 6-12 tahun. Oh iya, ia juga memiliki kaki dan tangan yang ramping, sedangkan badannya besar. Keunikan lainnya adalah Pac-Man memiliki kulit di atas mata yang menyerupai tanduk. Teman, memelihara kodok memang sedikit terdengar asing bagi kita ya. Tapi ternyata banyak kok yang menjadikan Pac-Man ini sebagai hewan peliharaannya. Oh iya teman, kalau mau pelihara si Pac-Man ini, sebaiknya satu akuarium itu satu ekor saja ya. Karena Sobat Tatan ini teritorial, jadi kalau ada Pac-Man lain di wilayahnya, maka ia akan langsung berkelahi teman. Bahkan bisa sampai makan satu sama lain. Ih, serem! Makanya, lebih baik Pac-Man tidak disatukan dalam satu kandang, kecuali kalau sudah siap untuk kawin. Agen, uji coba pertama kita gunakan cermin. Dengan melihat dirinya sendiri di cermin, apakah Pac-Man akan merasa terganggu dan menyerang? Agen, silahkan turunkan cerminnya. Sepertinya si Pac-Man tidak bereaksi apa-apa. Si Pac-Man malah berkaca-kaca sendiri. Iya, sudah ganteng kok. Tapi gantengan otan loh. Dan ternyata gagal. Otan tidak akan menyerah dulu. Agen, kita coba dengan media lainnya. Media berikutnya adalah bebek mainan. Apakah Pac-Man akan terganggu dan menganggap bebek ini adalah musuhnya? Dan ternyata Pac-Man pun tidak menyerang. Bebeknya malah diajak ngobrol. Pac-Man, itu mainan, mana bisa ngomong? Aduh! Semua benda pasif yang diuji coba tidak diserang. Otan tidak akan menyerah. Sekarang kita uji coba dengan bebek mainan, namun yang ini bergerak. Pac-Man lebih tertarik dengan yang bergerak. Krik, krik, krik. Pac-Man pun tidak menyerang. Bahkan dia berusaha untuk menghindar. Pintar juga nih Pac-Man. Dia tahu saja ini semua mainan. Dari percobaan tadi, kesimpulannya adalah Pac-Man lebih suka benda bergerak dan memiliki suhu panas dibandingkan dengan benda yang tidak bergerak dan tidak memiliki suhu. Sehingga dia
akan merespon gerakan yang juga memiliki suhu tubuh, seperti mencit tadi. Pac-Man biasa disebut juga sebagai kodok bertanduk. Ayo coba, mana tanduknya? Pasti kalian bingung. Nih, Profesor Rotan kasih tahu. Tanduknya berada tepat di atas matanya. Komeditor, coba kasih lingkaran merah dong biar lebih jelas. Memang terlihat samar ya teman. Pac-Man ini bukan berasal dari Indonesia loh teman, melainkan dari luar negeri, yaitu Amerika Selatan. Kira-kira dia bisa main sepak bola nggak ya? Loh, Pac-Man ya hanyut! Tolong! Nah, ini adalah salah satu kelemahan Pac-Man, teman. Ia tidak pandai berenang dan cenderung mengapung dengan badannya yang bulat. Pac-Man cenderung akan langsung mencari tempat yang dangkal atau ke tempat yang bisa ia berpijak seperti dahan atau ranting. Kini karena kakinya yang pendek serta badannya yang gempal, sehingga menyulitkan ia untuk bergerak. Kapan-kapan ikut Otan ke tempat fitness ya. Otan bercanda kok. Sobat Otan ini sedang dalam proses menjadi capung teman. Lihat, punggungnya semakin mengelupas. Pelan-pelan saja sob, atur nafas baik-baik. Ayo, berjuang sedikit lagi. Akhirnya ia bisa melewati proses metamorfosis ini dengan sukses. Yeay, berhasil. Wah, cantik ya teman. Saatnya keringkan sayap dulu. Pagi hari, si capung akan terbang menjelajah di alam bebas. Selamat berpetualang, sob. Tetap selalu waspada ya. Teman, capung mampu menjelajah udara hingga kecepatan 50 km per jam. Walaupun mereka suka kumpul bareng, tapi sebenarnya mereka termasuk serangga agresif yang sangat teritorial loh. Ia bahkan tidak segan memangsa sesama jenisnya, alias kanibal.
sesuai dengan fungsinya sebagai pemangsa. Bagian depan mulutnya terdapat labrum, dan di belakangnya terdapat sepasang mandibula atau rahang yang kuat untuk merobek tubuh mangsanya. Ih, mengerikan sekali ya teman. Wah, si capung tentara ini memakan capung yang ukurannya lebih kecil teman. Curang, beraninya sama yang kecil. Kalau memang berani, cari lawan yang seimbang dong. Dikira Otan berani apa sama kamu? Padahal ternyata si capung kecil yang barusan dimakan itu masih sepupuan loh sama si capung tentara. Banyak yang bilang Sobat Otan ini dengan sebutan capung jarum. Tuh, lihat saja bentuk tubuhnya yang kecil, ramping, dan imut-imut. Kayak Otan gitu kan? Nah, ada juga yang menyebutnya damselfly teman. Di antara sekian banyak habitat capung, si imut ini memang lebih banyak dijumpai di habitat yang dekat dengan sumber air. Gak heran, keberadaan capung jarum bisa dijadikan indikator tercemar atau tidaknya suatu daerah. Semakin banyak capung jarum di suatu tempat, berarti tempatnya belum tercemar. Ayo coba perhatikan, kalau sungai di sekitar tempat tinggal kalian, masih banyak gak capung jarumnya? Si mama capung akan menyelam untuk meletakkan telur-telurnya. Hebatnya, si mama capung punya kemampuan menyelam selama beberapa menit. Wow, sungguh luar biasa ya. Nah, setelah menetas, Sobat Otan ini akan beralih menjadi nimfa. Di masa nimfa atau pradewasa inilah, M atau nayat menghabiskan hidupnya di dalam air. Bahkan, sebagian besar siklus hidup capung dihabiskan dalam bentuk nayat. Anakan capung ini hidup di bawah permukaan air menggunakan insang internal untuk bernafas, teman. Nimfa capung memiliki ukuran cukup kecil, antara 2 hingga 4 cm saja. Imut-imut banget kan? Tuh kan, ada yang tersangkut di jaring laba-laba. Walaupun capung predator yang hebat, tapi kalau sudah terjebak seperti ini, selesai sudah. Jangan harap bisa lolos. Laba-laba mulai mengikat tubuh capung dengan benang sutranya. Akhirnya mengenaskan ya untuk predator terbang ini. Habis sudah nasib si galak ini di genggaman si laba-laba. Jumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang hanya di Trans 7. Sampai jumpa.